Oke, ini foto kemarin terakhir sama Eki dan Fry. Hey, I like. Ini keren banget sih. Ini apa lagi? Menyek kucingnya si Pumba. Bagus-bagus kemarin, terima kasih Eki dan Fry. Wow, Eki gagal habis. Sekarang lagi di perjalanan menuju ke daerah Pancoran, mau ketemu sama, gue panggilnya kakak, Kak Cum. Dia punya kucing, kucingnya lucu, kecil, namanya Momogi. Katanya sih kucingnya pemalu, dimana-mana kemarin motret Eki, terus motret Sansa sama Mo. Itu semua kucingnya, emang kucing kayaknya lebih susah ya untuk difoto. Ntar kita lihat si Momogi dan Kak Cum gimana. Haha, udah sampai di rumah Kak Cum, apartemen tepatnya. Udah dibikinin kopi. Nah itu Kak Cum lagi, lagi beres-beres. Ini juga lagi perkenalan sama Momogi supaya dia nggak malu. Momogi, tuh. Basically I love dogs and cats. Waktu masih kecil gue punya kayak tiga anjing dan banyak kucing kampung. Setiap kucing ke rumah terus kayak selalu gue kasih makan, akhirnya balik-balik mulu. Terus sejak di Jakarta memang agak susah, apalagi sejak tinggal di apartemen kayak yang pelihara pet itu susah. Akhirnya kemarin pas ada temen yang catnya baru, kucingnya baru ngelahirin, aku bilang, eh gue mau kucing deh gitu, karena kalau di apartemen lebih tenang karena dia nggak pakai gonggong gitu kan, suaranya juga nggak terlalu berisik kalau kucing. Akhirnya karena decided untuk adopsi Momogi. Basically sih kalau misalnya kucing itu lebih gampang, bahkan dia bisa kita tinggalin sehari semalam asal makanannya ada, minumannya ada gitu. Terus sama kalau aku sih selalu siapin, makanya berantakan kan lantai-lantainya karena mainan Momogi aku tinggal-tinggalin aja. Jadi dia bosan ke situ, dia bosan main scratching post, dia akan pindah ke bowl atau apa, jadi ditinggalin mainan aja basically. Terus kalau kucing itu kan mereka lebih banyak spend-nya tuh mereka 18-20 jam itu tidur. Gitu. Jadi memang nggak terlalu ribet juga kalau ditinggal kerja, kan kita kerja 18. Terus aku pasang CCTV, jadi kalau kadang-kadang kalau siang tuh suka yang kayak si Momogi ngapain ya, paling nongkrong dia di kulkas tidur atau ngumpet di kamar gitu. Momogi tuh menurut gue kucing yang aneh karena hidup kayak fetch. Jadi kalau pagi-pagi tuh kerjaannya bangunin gue tidur, dia udah ngasih kayak either mainannya dia yang buat dilempar gitu atau stick apa yang memang dia tahu tuh kalau dilepas dia diambil lagi. Jadi itu kan nggak biasa dilakukan sama kucing ya, biasanya kayak gitu tuh anjing yang suka main fetch gitu. Jadi kayak dia pagi-pagi tuh bangun tidur dia selalu pertama ya biasa mijit dulu kan, kalau kucing kan mijit bangunin, kalau udah bangun tiba-tiba dia narok tuh si mainannya dia dilepahin gitu di samping muka, itu tandanya dia minta main. Tapi kalau gue diemin terus dia kayak nyolek-nyolek gitu tuh so cute, temen kayak every morning tapi lucu aja udah apa sih kan. Momogi, cipu-cipu. Hai, hey, lihat sini. Nah,